Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita di pagi Isnin yang indah permai ni, yang mulia, yang bahagia. Semoga seindah hari, seindah hati, seindah seindah-indah hanyalah segalanya. Okey. Alhamdulillah, semoga hari ini anda dan saya sihat-sihat belaka. Syukur pada Allah SWT masih memberi kita peluang dan ruang untuk sama-sama berkongsi ilmu jahitan dengan saya, Sima Saad. Okay, saya akan bantu anda yang masih rasa ragu untuk mulakan menjahit atau masih mencari hobi baru, masih mencari peluang baru untuk buat mulakan bisnes. Okey, mana tahu apa yang saya kongsikan kali ini dengan anda membuka membuka minda anda, idea baru untuk anda dan untuk anda cuba buat dan jadikan ia salah satulah daripada sumber pendapatan anda. Okey. Okey, hari ni kita nak buat apa? Kita nak bajukan bakul. Bakul lah, tak payahlah sampai tong sampah. Itu tahap gaban besar kan. Lepas kita letakkan rumah. Okey, ini sebab bakul kat dalam rumah ada. Kat bilik jahit ada. Kadang-kadang dalam bilik pun ada kan. Okey, jadi item dia sangat mudah, simple sangat jahitan kita hari ni. Apa-apa pun anda share, okay, komen dan like dulu kita punya live ni agar lebih ramai orang dapat melihat kita punya tutorial ni. Okay, bukanlah tutorial macam mana pun. Dan dia sangat simple, harap-harap semua orang lebih mudah untuk menyentuh mesin lepas ni. Tak takut dah. Okay. Apa yang kita perlukan adalah, sekejap ya, saya nak letak kat sini. Berat rasanya. Okey, apa yang kita perlukan adalah apa-apa jenis material kain, tak kisah. Tapi hari ni saya nak guna moss grip. Okey, saya nak guna moss grip. Sebab sangat banyak moss grip yang baki-baki pun. Jadi apa salahnya kita memanfaatkan kain baki yang ada. Okey, lepas tu kita memerlukan getah, ya. Getah anda boleh pilihlah, nak yang bulat ke, yang halus ataupun yang jenis lepeh macam ni. Tak ada masalah. Janji getah. Okey. Itu je. Bukan getah belacan tau. Getah belacan dia pendek. Okey, ini apa yang kita perlukan? Jom kita tengok dekat meja ni. Sekejap ya. Kita cuma perlu sukat. Sekejap. Macam. Okey. Kita pusing dulu. Ta-ta-ra. Okey. Bakul sampah anda tu. Okey. Bakul tu mesti ada lah. Kalau tak nanti salahlah pula punya dia size kan. Dan jika anda yang cuba nak buat menjadikan dia sebagai satu sumber pendapatan, okay, anda bolehlah buat beberapa saiz bakul yang selalunya. Okay, tapi saya rasa ini memang selalulah saiz macam ni je, tinggi bakul kan. Kalau yang paling unik-unik sikit kecil dia tu pun anda ni halah cuba buatkan apa tu beberapa saiz lah. Tapi susah anda nak jual nanti. Okey, cari satu bentuk atau saiz bakul yang selalunya ada. Ini Mama Ali ni beli dekat mana? Dekat kedai Eko. Jadi mungkin ramai juga mendapatkan bakul dekat kedai Eko. Cuba tengok bakul dia saiz macam mana. Okey, bukan je boleh buat yang round, okey, yang bulat, petak pun boleh. Tapi hari ni yang ni memang simple gajah punya. Tak tahu nak cakap, kita guna yang bulat je. Apa kita perlu buat adalah kita sukat. Sukat mulut bakul dan bawah bakul. Tu je kita perlu buat serta tinggi dia. Okey, jom kita sukat.
Oh. Kita tekan kat bawah ni. Okey, terima kasih kepada okey, dia 36 setengah ya. 36 setengah punya dia mulut. Okey, terima kasih pada anda yang sudi join saya hari ini. Lepas tu kita sukat bawah dia pula. Kejap. Berjalan lah. Dia berjalan. Bawah 25. Okay. Round bawah 25. Round atas 36 setengah. Betul ke 30? Nah, saya dah tersilap dah. Kejap. Mustahil sampai 30. Betul lah, 36 setengah, bawah 20. Dah patas. Bawah pula lupa. Apa kehel saya ni? Nama pen pula. Mana pen saya ni? Tak apa. Bawah 20. Siapa ingat? 24 ke tadi? Itulah, tak tahulah kenapa. Makan dah banyak dah kacang. Jadi terlupa juga. Ha, 25. 25, 26 setengah. Okey, macam ni ya. Tak tepi, tak bawah. Okey. Yang memeri saya still ambil ke tepi. So kita lipat dua lah kain ini. Senang nak gunting. Okay. Macam ni. Kita sukat ya. 25. 12 setengah. Okey. Lebih sikit jadi 13 ya. Saya bagi basi setengah je tau. Okey. Oh, kapur pun dah patah. Okay. Oh, lagi satu perkara kita perlu sukat adalah tinggi bakul kita. 10.5. 10.5. Lepas tu, okay. Bukan 10.5 je. Kita bagi dia ada kelebihan untuk kat bawah bakul ni sekali ya. Ha, jadi kita lebihkan dalam 3 inci pun boleh. Ha, dia sampai kat tengah. Okey. Apa tadi? Ha ni. Kalau yang bawah kita boleh pilih dua. Anda nak buat dia serong, okey, kecil sikit dan besar. Kau tadi 36 kan yang atas. Okey, ataupun anda buat je sama je besar, 36 je semua. Okey. 36 setengah kan? Kita punya yang tadi. Jadi artinya 18 suku. Ya. Kita buat
Ya, ya. Besarkan lagi. Tak cukup. Ha, ngam-ngam punya sampai situ. Ya, samakan. Okey. Okey, tak apa. Saya buat sampai habis kain ni, iaitu 20 setengah. Okey, kita gunting je. Labuh dia tadi 10 setengah. Okey, bakul. 10 setengah campur 3 inci, campur lagi setengah. Jadi 4. 1 2 3 campur setengah jadi 14. Okey. 14. Sama ke ni? Samakan dulu. Nanti Kara menyesal buat jadi sengit kan. Kita samakan bawah dia ni. Nampak ya? Kita samakan dulu bawah. Lepas tu baru kita tandakan lah yang 14 tadi. Sekejap ya. Kapur warna lain pun dah tak jumpa. 14. 14 inci. Inci ya, inci. Okey, bagi anda yang ini dia ngam-ngam tau. Dia akan ngam-ngam nanti. Dia akan ngam-ngam tutup kat sini. Kalau anda nak dia ada ropol sikit, anda perlu lebihkanlah macam seinci je ya. Lebihkan seinci je dia akan ada macam ropol-ropol lah jadi kat tepi ni. Ha. Okey. Okay. Tak belas. Okay, insyaAllah nampak. Saya nampak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya tunjuk ya. Kot tak berapa nak nampak. Ish. Awaklah dia. Okey, untuk ni kita, anda perlu siapa yang nak jahit tepi tu, jahit tepi sekeliling terus ya. Empat-empat side dia kena jahit tepi dulu. Okey, tapi yang ini kali ni saya tak jahit tepi. Saya express rakyat. Sekejap lagi saya kena pergi klinik. Jadi saya cuba buat sehabis laju. Dan sehabis baiklah sampai, bukan laju je. Anda pun kena faham lah kan. Nanti sekarang tak faham pula, sayang je lah. Okey. Tepi dia. Okey. Kain muskip ni dia ada debu-debu. Okey. Memang kena rajin sikitlah. Okey. Ni belah terbalik ya, yang ni belah luar, ni belah cantik, yang ni belah terbalik. Okey, jadi jom kita lepas tu sebab ni kain plain je, kalau anda nak bagi dia lagi cantik, sediakanlah kain untuk buat ribbon ke apa ke kan. Yang ini saya buat ribbon guna kain keras lah, kain cotton. Kenapa?
Sebab kalau kita buat ribbon guna more strip juga, kain dia jatuh. Ha, jadi dia tak nampak efek dia duduk elok nanti kan. Okey. Jadi ribbon ni panjang dia dalam 9 inci. Okey, lebar dia 7 inci. Dah lipat 2 ya, dah lipat 2. Lepas tu untuk tali, janji dia tak melerik sampai ke bawah je. Okey, saya gunting 14 inci. Okey, lebar dalam 1 inci setengah yang telah dilipat 2. Okey, dah lipat 2 dah. Macam ni nanti kita akan jahit. Ni jahit je. Dari sini tinggalkan sikit ruang dekat tengah untuk kita alihkan dia nanti. Okey. Macam ribbon ni pula, kita jahit dulu saiz ni yang panjang dia, yang ujung-ujung kita biarkan dulu, lepas tu kita alih. Kita mesti letak garisan tu di tengah. Okey, macam ni ha. Okey, jadi sini nampak garisan kat tengah, ataupun anda terus lipat dia macam ni. Okey. Selisihkan sikit yang kat side garisan ni, selisihkan sikit. Anda jahit. Betul, alihkan. Lepas tu, maksudnya garisan tu dah ada dekat tengah-tengah dah. Lepas tu, kita cuma nak kedutkan dia jadi ribbon je lagi. So, sediakan juga sedikit kain untuk kita tutup kat tengah ribbon tu lah. Itu dalam berapa inci je? 4 inci ke 2, 3 inci macam tu. 3 inci setengah, 4 inci macam tu lah. Tak besar pun. Ikutlah besar mana yang anda suka. Anda lipat macam tu. Okay. Macam ni lah. Boleh buat macam manalah. Janji dia jadi macam tu. Tak nampak ya garisan dia tu. Letak dia dekat bahagian tengah. Baru dia tak nampak kesan jahitan ke apa ke. Ha. Kalau anda nak jahit dulu secara terbalik, betul alih, tak ada masalah. Buat je macam mana janji. Janji dia nampak tak ada apa-apa lain. Okey. Jom kita mulakan. Ni lagi satu untuk punya kita getah. Saya tak gunting lagi ya. Okey, untuk getah bawah lingkaran dia 24.5. Kita pendekkan je. Kita mesti buat kecil je lingkaran bawah tu, dalam 10 pun okey. Okey, 10 inci je. Okey. Yang kat atas mestilah lagi satu getah, mestilah lebih panjang daripada yang bawah. Okey, kita buatlah dalam 15 inci. Dia akan nanti mereganglah ya pada kita punya ni, ataupun nak buat lebih lagi pun tak apa sebab dia 36 tadi kan. 30 lebih. Okey, kita buat ni. Nanti dia akan mengelilingi macam ni ya. Dia akan mengelilingi kita punya bakul ni. Okey. Tak nampak lah betul-betul sangat kan. Okey. Saya gunting 20 inci ya. 20 inci. Okey, lepas tu kita jahitkan dia jadi gelung. Ini pun sama, jahitkan jadi gelung. Jom kita jahit sekarang. Okay.
Kita jahit dulu getah ya. Boleh nampak ya? Tu dia. Okey. Kita jahit getah dulu. Okey. Ulanglah berapa kali nak ulang. Tak masalah. Janji dia tak terbuka lah. Okey. Kita letak tepi. Lepas tu reben macam saya cakap tadi. Okey. Saya buat macam ni. Saya selisihkan dia dekat tengah je. Lepas tu saya jahit ujung-ujung dia. Boleh ya guna apa-apa teknik untuk buat reben, tak kisah. Sebab apa namanya, kita bukannya nak pakai dekat baju pun. Macam itulah, bukannya dia nak berbulu teruk macam manalah. Sebab kita tak selalu usik dia kan. Ni sekolah dah nak buka. Apa kata kita buat satu. Cuba satu. Lepas tu hadiahkan pada kelas anak kita. Seronok kan. Kita bagi sekali bakul lah. Sekarang tak sama, tak match pula dengan bakul dekat kelas tu. Dah tak boleh pakai. Dah lama kan anak-anak tak ke sekolah. Jadi apalah salahnya sekali-sekala buat macam ni, hadiahkan. Dah bersedia ke semua untuk hantar anak ke sekolah? Okey. Kena cek balik baju-baju dia orang yang kita dah sediakan awal tahun hari tu kan. Okey, ni nanti ini pun saya akan, ini kita tak payah jahit dia. Kita akan pasang dia dekat situ nanti baru kita jahit. Ni kita penitikan sahaja. Supaya kita senanglah nanti. Kita ambil je dia, kita tak tepi. Lepas tu untuk tali ni kita jahit, tinggalkan sikit dekat tengah ya. Untuk tali ni pun tak kisahlah nak buat bentuk dia macam mana, bagi besar sikit ke ujung, dekat tengah kecil ke, ataupun anda nak buat sama besar ke. Okey, saya sengaja je sebab dah selalu sangat buat sama besar kan, sengaja tukar selera. Okay. Tangan pun rasa kering saya, walaupun dah pegang air banyak kali kan. Tapi mungkin terlalu panas ni. Saya memang jenis kalau panas sangat tu cuaca memang cepat sangat kering jari-jari semua. Benda yang saya akan fail adalah buka plastik. Plastik tak boleh buka sebab tangan kering sangat.
Okey. Ish. Okay. Siapa yang ada kain, ha, boleh dah terus buat. Tak kisah guna kain material apa pun, boleh. Nak guna semua cotton boleh. Tapi saya pun, sebab saya banyak kain baki moskrip juga, besar-besar juga. Jadi sengajalah saya guna body untuk baju bakul kita ni guna kain moskrip. Ha, tapi ribbon dia saya guna cotton. Kenapa? Sebab saya tak nak lah nanti ribbon dia jatuh kan. Ha, tak nampak lah ke anggunan ribbon tu nanti. Okey. Ini ribbon ni tak buat pun tak apa sebenarnya. Ha, lepas tu banyak juga cara lain boleh buat ribbon. Nak terus jahit dekat kain tu, buat line sehabis bulatan pun boleh. Tapi ini yang paling simple. Okay. Saya settlekan ni. Kenapa saya settlekan dulu ribbon? Sebab nanti nak jahit lebih senang lah. Tak payahlah saya nak pergi korek-korek lagi body baju bakul tu. Okay, mana? Ha, ni ha. Saya punya ni. Kita dah tadi kan? Kita macam ni. Jahit je dia ke belakang. Zzz. Kurung dia dekat dalam tu. Dan jahitkan dia. Okay. Dah dapat. Dan lagi satu ni. Okay. Ni jahit lurus je dekat belakang. Saya tutup kesan jahitan yang punya dia tengah dia. Okay. Alamak, tersengit sikit. Kaki dia satu terpendek sikit. Tak apalah. Macam ni ya. Dah siap ribbon, kita ketepikan. Okey, apa kita perlu buat? Cantum je tepi ujung tepi bak, apa? Lingkaran kain kita tadi. Okey. Memberi mesti ke tepi ya. Sekejap. Cecabut. Okey, nampak ya. Saya ambil setengah inci ya. Okey, dah dapat ini. Ini macam saya cakap tadi lah, kena jahit jahit dulu sekeliling lah, jahit tepi ya, siapa nak jahit tepi. Okey, lepas tu ni saya alihkan. Ni saya buat tadi atas dan bawah sama besar. Okey, side bawah sama besar dengan atas.
Okey, lepas tu yang ini ujung ni kita bubuh. Bubuh getah yang kita dah jahitkan tadi. Ambil je setengah inci tadi ya. Kita bagi basi. Jadi, okey, jahit je getah tu. Kalau nak buat besar sikit pun tak ada masalah ya. Ni memang tahap dia akan berkedut betul. Okey. Sebab saya gunting getah ni kecil je tadi kan. Ha. Kalau anda rasa tak selesa nak buat terlalu kecil. Okey. Memang kedut sangat ni. Jadi anda boleh tukar dia bagi besarkan sikit. Ikut ke kesesuaian lah. Kalau anda nak bezakan getah bawah dengan getah atas tu cuma 5 inci pun tak ada masalah. Maksudnya kalau itu 20, ada satu 15. Macam tu. Ni memang kedut ni. Kalau tak cukup memang saya akan sambung juga getah. Sebab kedutan dia macam terlalu kedut kan. Sekejap ya. Saya rasa saya kena sambung sikit lah. Macam terlalu. Tak muat. Sebab saya ambil kain tadi lebar. Sekejap ya. Kita gunting balik. Mana getah tadi yang ni? Saya bajet tambahlah banyak ni ya. Dalam berapa inci ni? Tadi saya buat 10 kan? Assalamualaikum. Boleh tukar dan jahit awning tudung? Suka buat tak? Minta maaf saya tak buat ya. Saya tak buat. Saya tak pakar bab tudung. Saya tambah 5 inci ya. Sebab saya tengok dia ni macam terlalu kecil pula. Nanti sekarang dia tak support. Terlalu kedut-kedut sangat pun macam tak cantik juga. Tak stable kita punya bakul nak berdiri nanti kan. Maaf ya Puan Haji Hanor. Minta maaf semua. Anda ada tanya saya nak buat kelas secara personal ke, secara offline ke. Saya memang tak ada buat kelas dah. Ya, saya pernah buat kelas dulu secara offline lah. Yang berdekatan, siapa yang nak datang lah kan. Tapi saya terpaksa stopkan kelas tu sebab kesibukan. Dan sekarang pun memang pandemik semua kan. Lagilah kita menyukarkanlah. Jadi, bagi anda yang betul-betul berminat dengan ilmu jahitan, boleh follow saya, Hasima Saad, ataupun anda boleh pergi dekat cari page group ya. Group kelas online Sima Taylor. Dekat situ pun insya-Allah ya saya adalah ilmu-ilmu jahitan kat situ yang dulu-dulu ya. Yang ini yang terbaru ni semua saya dah masukkan lah dalam tu saya share kan. Jadi saya memang tak ada kelas lain lah buat masa ni sebab saya pun tak mampu nak buat dengan kesihatan, okey, dengan masa. Saya minta maaf saya tak boleh nak spend lain masa. Kalau saya buat waktu live ni, inilah dia. Inilah kelas kita untuk hari ni. Saya tak mampu nak buat lain. Lepas tu kalau minta tempahan ke saya dah. Saya memang dah stop menerima tempahan. Saya tak ada ambil apa-apa tempahan dah. Saya memang dah nak pencen. Nak bersara daripada menjadi tailor. Jadi saya nak wariskan apa-apa ilmu yang saya ada. Saya nak wariskan kepada anda semua. Dan kita sambil-sambil tu untuk memberanikan anda yang baru nak cuba menjahit, kita belajar jahit macam ni lah.
Ha, benda-benda macam ni tak takut nak buat. Kenapa? Sebab dia bukan baju orang. Okay? Dia baju bakul, baju pencil case. Kita takut tak? Tak takut. Sebab benda-benda tu tak bersuara pun. Tak komplain apa-apa. Jadi, dekat situ lah kita nak menaikkan keberanian untuk mulakan kerja menjahit kita. Okay? Ha. Saya sangat suka kalau dengar anda semua suka menjahit. Ha, dan dapat manfaat daripada kelas-kelas live-live yang saya dah buat sebelum ni. Ha, tambah-tambah kalau anda dah buat, anda share je dekat, tag je saya dekat FB ni. Saya nak, bolehlah saya tahu rupanya ada orang yang dah buat. Okay. Tambah-tambah lagi anda kata, saya dah open order. Ha, lagi gembira melompat saya rasa. Saya memang tak ambil tempahan apa-apa. Minta maaf sangat. Walaupun ada yang kata senang je nak buat ni. Ya, betul, memang saya dah biasa dah dengar ayat tu daripada saya kecil lagi. Okay. Oh, saya rasa macam dah terjahit dekat saya punya. Ha, ni ha. Terkena getah. Okay. Daripada kecil, mak saya memang tailor. Ha, bila orang hantar, senang je buat ni. Buka-buka. Buka memang senang. Nak jahit balik tu yang susah. Ha, nak buka tu pun berkurun kadang-kadang. Okay. Tapi, walaupun benda saya paling simple anda suruh saya jahit buat masa ni, memang saya tak boleh. Saya minta maaf. Saya memang tolak. Okay, saya tak sempat dah. Saya tak larat. Saya tak larat bawa badan. tak larat nak bawa diri. Okay. Dan saya tak boleh duduk lama-lama sebenarnya. Sehari saya cuma boleh spend. Tak apalah, saya guna je benang ni. Saya boleh spend beberapa jam je. Lepas kita habis live, saya akan sambung jahit baju customer saya yang dah berkurun. Nampak tak? Ada baju customer yang dah tergendala sebab saya tak sihat dulu. Lepas sekarang, saya masih berusaha buat. Jadi, saya memang tak boleh nak tambah dah kapasiti tu. Okay? Tapi kalau anda kata nak kain ela, kain ela boleh. Saya cut sahaja. Sebab kalau saya tak mampu nak cut, suami saya boleh cut. Tapi kalau menjahit, suami saya pernah belajar menjahit tapi tak lepas lagi. Ya. Jahit saja, gunting saja, tak jahit sampai sekarang. Fail terus student saya seorang tu. Okay. Jadi, tak ada siapa yang boleh nak bantu saya menjahit. Kalau dia reti menjahit, saya tak ada masalah. Okay. Jadi saya merayu. Jangan minta open order ke. Jangan nak minta tambah apa ke. Sebab saya risau nanti kan tahun 2022 pun belum siap lagi tempahan anda tu. Sekat benda simple-simple ni, insyaAllah lah saya cuba bantulah. Sebab betul, sarung bakul ni pun cikgu-cikgu kat bilik guru tu kan ada bakul sampah, dia nak cantik-cantik juga. Apa kata anda cuba open order dekat guru-guru anak anda, mana tahu meletup ke kan. Macam itulah. Okay. Ni lah. Dah macam nak buat skirt ya. skirt untuk kita punya bakul sampah. Okay. Boleh kecilkan balik. Boleh besar ikut suka hati ya. Ini saya tambah sebab kain saya ni tadi saya gunting besar. Okay. Saya buat lagi satu yang getah yang panjang tadi.
Ya, yeah, lebih besar tu dekat side sini pula. Okey, bagi anda yang nak bagi nampak ropol macam saya kata tadi. Okey, macam ni. Anda nak bagi dia nampak macam ada ruffle sikit kat tepi dia. Berlebih. Anda boleh buat macam ni. Seinci ni. Okey. Anda masuk getah. Masuklah sekali getah, okey. Dekat dalam ni. Seinci. Anda jahit getah ni. Lepas tu, anda tindih lagi sekali kat sini supaya getah tak berjalan sampai ke hujung ni. Ha, itulah yang akan menjadi ruffle dia dekat tepi ni nanti. Okey. Ha, itu je. Punya dia tips. Kalau anda rasa nak bubuh render ropol-ropol pun, boleh buat juga. Kalau, tapi yang ini saya cuma buat macam ni je. Saya ngam-ngamkan je dia. Setengah inci. Saya ngam-ngam. Saya tak buat ruffle-ruffle tu, ya. Lepas tu kalau anda rasa nak tambah ropol-ropol kat tengah-tengah, tak ada masalah juga. Boleh juga. Itu bila kita dah tahu teknik nak buat yang ini, kita boleh fikir sendiri yang itu kan untuk kreativiti kita. Kain ni pun kalau anda rasa nak mix and match bawah kain cotton, atas kain lain pun boleh. Ataupun nak buat kain plain dan printed. Kan? Cotton kan pun tak kisahlah. Moskrip ke janji. Kita dah tahu punya dia teknik asas dia. Okay, saya minta maaf ya pada guru-guru tailor di luar sana. Jika cara saya salah, okay. Saya cuma nak bantu mereka-mereka yang baru ingin berjinak-jinak dengan dunia jahitan. Atau yang mencari idea. Atau mereka yang nak menambahkan lagi ilmu sedia ada. Itu je. Dan saya memang suka nak kongsikan dia apa yang saya tahu. Semoga dia dapat dimanfaatkan oleh lebih ramai orang lah. Sebab kebanyakan ilmu yang saya dapat pun, saya tak bayar pun, saya tak bayar yuran pun. Saya dapat percuma je. Kenapalah saya nak kedekut kan? Tak ada. Kalau anda ada masalah, makin serak pula hasil. Jika anda ada masalah, nak tanya pasal jahitan ke apa ke, pasal mesin sikit-sikit lah. Saya tak pakar sangat. Tapi pasal jahitan kot, apa yang saya boleh bantu, saya cuba bantu. Kalau nak tips ke, nak semangat ke, boleh DM saya, Messenger. Kalau nak kain moskrit dan scuba, tekan je link yang saya bagi tu. Ada masih banyak lagi meter yang anda boleh ambil lah, dapatkan untuk buat baju anda. Kain memang sedap, okay. Alhamdulillah. Saya cuba bantu anda. Kenapa saya beria sangat nak bantu ni dapatkan moskrip ni? Sebab saya tahu anda semua bukannya semua jenis suka beli baju ready made. Ramai daripada anda yang suka tempah dekat tailor kan. Sebab dapat saiz sendiri, bukannya saiz ready made. Lebih selesa pakai. Lepas tu anda pun ada yang buat tudung. Jadi tak semua benda yang anda nak sama dengan ada kat pasaran kan. Boleh buat design sendiri. Okay. Untuk saya punya ribbon tadi, saya tampal lah di mana-mana ya. Okay. Saya tekan daripada atas ni je lah.
Patutlah tak angkat tapak. Susah nak keluar. Rupanya tak angkat tapak. Okey, dah. Letak reben. Apa lagi? Kita pakaikanlah bakul kita dengan baju baru. Okey. Masukkan dari bawah lah sebab getah yang atas lebih besar daripada yang bawah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Terbalikkan je. Bakul saya pun dah terpecah kat bawah dia. Alhamdulillah. Susah. Kejap, sabar sikit je. Alhamdulillah, dah dapat dah. Kita center kalau dia ni, dia dah jadi macam ni. Centerkan dia supaya dia tak tutup lah lubang kita tu. Lubang bakul ni. Okey. Ya. Set bawah ni. Itulah kalau kita punya set bawah ni dia lebih kecil, dia akan tarik lagi dia ke tengah sebenarnya. Okey, faham tak konsep dia? Tapi tadi sebab saya risau kain saya macam banyak, saya kan kedek dia teruk pula. Tengok reben saya ni. Sebab saya tak jahit dia semua part. Dia bergoyang-goyang lah sikit. Macam tu lah reben. Dah siap dah. Dah siap dah bakul saya. Ni pun kalau ni. Anda buat ni ha ya. Bawah ni punya getah kecil kat sikit. Baru dia akan tarik. Tadi kita lebihkan 3 inci tu sebenarnya. Untuk yang bawah kan. Tapi nampak dia tertarik ke atas. Sebab getah bawah tu besar. Kalau dia kecil, dia akan ke tengah lagi. Geram pula. Okay. This is my first time. Okay, baju bakul. Okay, apapun. Semoga cara tu anda dapat memang sangat mudah. Tapi insyaAllah, kalau anda nak buat duit, insyaAllah boleh buat duit. Okay, cari kain yang best. Cari kain yang cantik. Cari kain yang corak dia sangat menarik. InsyaAllah dia akan menarik lebih ramai pelanggan anda. Ini kalau saya jahit kat ujung ni. Dengan ujung ni dia duduk diam lah reben ni. Okay, dan anda kalau nak bubur ropol sekeliling ni. Letak ropol dulu. Jahit ropol dulu. Baru jahit penyambung ni ya. Ropol boleh sekeliling dulu sampai sini balik. Baru anda sambung kain tengah untuk buat bulatan bakul ni. Dah jadi kan? Alahai Mama Yung. Kita dah siap dah. Nampak tu ha, reben saya dah nak terbang dah. Gini. Okay. Itu je. Alhamdulillah berjaya juga buat untuk diri sendiri. Jadilah percubaan pertama. Jadi nanti bolehlah saya buat lagi yang lebih terbaik. Yang lebih elok dan kemas untuk hadiahkan pada kelas anak-anak saya kat sekolah. InsyaAllah. Itu sahaja bagi anda yang mencari Moskrip dan Scuba. InsyaAllah di link yang saya sertakan tu sangat membantu anda dapatkan kain yang cantik dan berkualiti. InsyaAllah saya bantu anda di sana. Okay. Sekian dahulu. Saya harapkan ilmu perkongsian baju untuk bakul ni. Okay. Jelas untuk anda semua. Untuk cubalah nanti. Terima kasih semua yang sudi menonton live saya ni. Kongsikan kepada lebih ramai rakan-rakan anda supaya mereka juga tahu dan beroleh manfaat daripada apa yang kita buat pada pagi ini. Semoga penyebaran tu memberi anda saham
Okey, untuk akhirat sanad juga. Okey, sekian dulu. Saya minta halal masa yang anda peruntukkan untuk saya dan saya halalkan perkongsian ini jika anda ingin aplikasikan, buat dan jadikan ia sebagai salah satu sumber pendapatan anda. Semoga semoga sangat bermanfaat dan membantu anda lah ya. Okey. Ukuran saya dah bagi tadi. Ia kena ukur ke mulut bakul dan bawah bakul serta tinggi bakul sahaja. Ha, nanti boleh tengok semula ya live ni Mama Yong. Okey, saya minta maaf. Saya kena cepat sikit sebab saya nak ke klinik. Dah pukul 10 suku. Maksudnya sejam juga kelas kita hari ni ya. Saya mula pukul 9 suku tadi. Saya minta maaf. Okey, atas kekurangan saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.